Salam Indonesia. Program studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan mengunjungi Anda, datang kepada seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Mari kita tetap sama-sama belajar. Mari kita tetap sama-sama berkarya. Mari kita tetap sama-sama berrelasi, dimulai dari rumah. Dengan konsentrasi manajemen proyek konstruksi, program studi S2 Teknik Sipil UPH siap melayani Anda. Banyak hal yang saya dapatkan di S2 Teknik Sipil UPH ini. Saya belajar berpikir lebih sistematis, menulis lebih baik, dan banyak ilmu yang saya dapatkan yang berguna di pekerjaan. Saya bersyukur kuliah di UPH karena membantu pola pikir saya menjadi lebih terstruktur dan mendukung penyelenggaraan program di tempat saya bekerja. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan bisa saya terapkan dalam memimpin perusahaan BUMN untuk membangun bangsa ini. S2 Teknik Sipil UPH membuat saya lebih berkompeten dan lebih percaya diri dalam memimpin. Menambah ilmu pengetahuan saya mengenai manajemen konstruksi. Kedua, ilmu yang saya dapatkan dapat saya langsung terapkan pada proyek-proyek yang saya tangani. Ketiga, menambah rekan, teman, dan juga link dapat mengkondisikan proyek-proyek saya tersebut sesuai tepat waktu dengan ilmu yang saya peroleh. Program studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan siap bersama-sama untuk kita bersinergi, siap untuk bersama-sama kita berkarya, dan siap untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Di tengah-tengah kondisi ini, pada akhirnya, program studi S2 Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan terus mendukung Anda, dan kita siap, kami siap untuk bersama-sama kita maju. Salam Indonesia kuat, salam Indonesia sehat. Jadi jangan ragu untuk bergabung di Universitas UPH. Yuk perluas wawasan dan koneksi dengan kuliah di S2 Teknik Sipil UPH. Mari bergabung bersama UPH. Mari bergabung kuliah di Prodi S2 Teknik Sipil Manajemen Konstruksi UPH.